Ketemu lagi, selamat datang di Triatal Channel. Mana teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, amin. Ini, lihat sawah. Yes, saya lagi ada di desa tempat tinggal almarhum bapak saya dan ibu saya. Nah, sebentar lagi, kurang lebih beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita dimudahkan untuk memasukinya dan semuanya dimudahkan, amin. Nah, di dalam video kali ini, teman-teman punya nggak motor tahun lama? Kok gue buatnya di sini? Maaf. Teman-teman punya nggak motor tahun lama yang kopling dan klasik tapi masih dipakai sampai sekarang? Nah, kalau punya, jangan skip video ini dan tonton sampai habis karena saya akan mereview motor ini. Motor Honda CB Basic GL100 tahun 1982 dan ini masih hidup teman-teman. Keren. Mantap ya, gokil. Nah, gimana teman-teman? Lanjut kita ke dalam videonya ya. Nah, teman-teman, ini sekarang kita ke bagian langsung bagian atasnya dulu aja. Nah, motor ini dia menggunakan setang CB150R. Itu dia. Dan 150R yang LED. Itu dia. Nah, untuk bagian stabilizernya nih, stabilizernya dia menggunakan punya variasi Phenom. Oke, dan kita sekarang ke bagian holder. Holder ini kanan kirinya ini menggunakan motor Ninja Old RR. Dan untuk ke speedometernya dia menggunakan punya New Fiction. Oke, dan kita sekarang ke bagian lampu depan. Bagian lampunya. Lampunya ini dia menggunakan lampu daymaker. Dia itu punya 16 titik. Oke, sekarang kita turun ke bagian shocknya. Nah, shocknya ini dia menggunakan punya motor Ninja RR. Dan spakbornya pun sama. Dicat dengan sesuai warna bodinya. Nih, Ninja RR. Ninja RR. Nah, oke. Nah, ini pun menggunakan Ninja juga nih, Kawasaki kalipernya menggunakan Kawasaki kalip punya Ninja. Dan ini disknya menggunakan Cakram The Tracker Kawasaki juga loh. Dan satu lagi yang saya mau tunjuk, tromolnya menggunakan punya motor KLX Kawasaki semua hampir. Dan selangnya dia menggunakan selang TDR. Oke. Oke, sekarang kita ke bagian pelek dan bannya. Nah, peleknya ini menggunakan Takasago XL Asia. Warnanya warna, kalau saya sih melihatnya ini warna titanium ya, bukan warna silver, karena kalau warna silver dia nggak begini. Teman-teman, untuk tadi bagian peleknya dia menggunakan Takasago XL Asia. Ukurannya 165/14. Nah, bannya ini menggunakan shop kompon Corsa R46 ukuran 90/80. Mantap nih. Oke, sekarang kita ke bagian ke tengah. Di sini nih, motor ini menggunakan oil cooler. Jadi fungsinya untuk mendinginkan oil. Motor ini kan udah lumayan motor, ya bisa dibilang tua lah ya, usianya 40 tahunan. Jadi biar kinerjanya lebih power dan sehat, jadi dia pakai oil cooler. Nah,
Sekarang kita ke bagian knalpotnya. Nih, knalpotnya ini menggunakan knalpot TLR custom. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini menggunakan punya Suzuki Crystal Tune. Jadul kan? Tapi keren. Baru lihat saya nih. Kalau bloknya menggunakan mesin ini menggunakan Honda GL 100 dan bloknya di chrome. Ini dia nih, lihat. Ini dia menggunakan kerannya tuh keran Honda Tiger Revo nih. Jadi gini nih. Tuh, enak muternya. Keren bensinnya nih. Kayak yang motor zaman sekarang tuh ya, smart key kan. Gitu ya. Tapi di kontak ini mah di keran bensin. Oke, sekarang kita turun ke bagian standarnya. Nah, standar ini pun bukan punya asli bawaannya. Standar ini menggunakan, kalau standar satunya dia menggunakan punya Yamaha Vixen, dan standar duanya dia punya Yamaha Scorpio. Kalau full stepnya udah tadi. Nah, tapi untuk ini nih, aduh, persnelingnya ini punya Honda Mega Pro, teman-teman. Jadi sama dengan full stepnya, jadi dia masuk tuh. Ini bloknya masih standar, teman-teman. Nanti nih bisa lihat nih, Made in Japan, masih tahun lalu. Emang kayaknya mesinnya diimpor dari sana kan ya, kayak Honda Supra saya tuh juga kan, dia masih kayak bloknya blok dari sana tuh, kuat, belum diproduksi di sini tuh. Jadi gitu kurang lebih, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Nih teman-teman, kita ke sini nih. Nih armnya nih, dia punya Kawasaki KZ. Buat teman-teman yang kayak lahiran tahun 90-an tuh, Kawasaki KZ dulu tuh pernah kayak dibikin balap bareng Jupiter, Red Jet kalau nggak salah. Terus Supra itu tuh dulu tuh, kalau misalkan dia saingannya kan 110 tuh. Nah, kalau Kawasaki KZ setahu saya sih dia antep kan ya. Dia enak tuh. Emang bawahnya sih kurang, cuman pas sudah di atasnya tuh Om saya pernah punya soalnya, teman-teman. Oke, jadi di sini aremnya dia menggunakan arem Kawasaki KZ, dan tutup rantainya pun menggunakan Kawasaki KZ, teman-teman. Oke, di sini nih yang terlihat mencolok sekali shock breakernya nih, teman-teman. Shock breakernya ini menggunakan shock breaker tabung merek KTC size 32 mm. Nih lihat KTC, teman-teman. Gokil ya. Ini head-on nih motor nih. Modifnya kayaknya cuman mesinnya doang, gel. Yang lainnya enggak. Edan. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah, ke bagian belakang ini peleknya kurang lebih sama yang udah kayak saya bilang di depan. Dia menggunakan pelek Takasago Excel yang warna titanium. Dan untuk ukuran belakangnya dia menggunakan ukuran 185. Dan bannya sama dengan yang depan, soft compound Corsair 46. Ukurannya sama 90/80, teman-teman. Dan untuk ke bagian spakbor, spakbornya ini dia menggunakan, oke, jadi untuk bagian spakbor belakangnya ini dia menggunakan spakbor CB125, teman-teman. CB125 dan tangkinya CB125 tuh. Jadinya teman-teman bisa lihat hampir tadi spakbornya menggunakan CB125 itu, tangkinya juga. Nah, ini dia nih yang unik juga nih, yang hampir ketinggalan karena dia di belakang kan. Nih, pangkon stop lampnya ini dia menggunakan Yamaha V80, teman-teman. Nih dia chrome. Stop lampnya belakangnya LED, dan ini plat nomornya sama yang depan, dia dilipat kayak motor si spesies saya. Oke. Dan dulu untuk video kali ini, teman-teman, review motor Honda CB Basic GL 100 tahun 1982 yang udah usianya hampir 40 tahun, dan seperti inilah modifikasinya.
Semoga bermanfaat. Share video ini teman-teman, buat teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu teman-teman yang lainnya membutuhkan video ini untuk memodifikasi dan membuat jadi masukan inspirasi modifikasi motor klasiknya. Semoga itu jadi bermanfaat buat orang lain dan buat saya. BTW video ini tidak disponsori oleh siapapun. Jadi kalau misalkan ada yang... Oke, bermanfaat video kali ini. Teman-teman, jangan lupa like, share, sama subscribe video ini. Dan karena saya masih harus terus berkarya, teman-teman bantu support saya untuk subscribe ya. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian, teman-teman mohon dimaafkan saya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman dan semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tri Hartanto melaporkan dari Klaten. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Klaten.